Selamat datang ke channel Mr. Malik. Kita sering didekati kucing liar. Itu bererti kamu mendapatkan 3 pertanda ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton video ini sampai habis. Ada rezeki yang harus kamu berikan pada kucing meskipun terkenal sebagai haiwan kesayangan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang seringkali merasa enggan ketika didekati kucing terbiar. Terutama jika kucing tersebut adalah kucing jalanan yang kotor atau berpenyakit. Padahal, didekati kucing boleh jadi sebuah pertanda baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipetik dari sebuah wawancara pencinta kucing Kota Kinabalu baru-baru ini, pertanda dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika didekati kucing. Kucing adalah binatang peliharaan yang sering ditemukan berkeliaran di banyak tempat, baik restoran, pasar, perumahan atau pekan. Seringkali mereka berkeliaran untuk mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar di perut mereka. Pertanda pertama adalah kedatangan kucing dapat menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa rezeki yang kita dapatkan tidak sepenuhnya hak yang kita ada, juga hak orang lain yang wajib kita keluarkan dari rezeki kita, baik dari zakat fitrah ataupun zakat harta. Jika tidak mengeluarkan zakat menghasilkan atau zakat harta, maka kamu belum sepenuhnya menjalankan semua aturan Islam. Pertanda kedua, ketika kucing mendatangimu, mereka mengingatkanmu bahawa ada hak yang belum kamu bagikan pada makhluk lain, seperti kucing dan binatang lain. Beri kucing tersebut sedikit makanan agar kamu dapat berbagi rezeki dengan mereka. Seringkali orang menolak untuk membagikan makanan yang mereka miliki ketika didatangi kucing yang kelaparan. Pertanda ketiga, jika kamu menolaknya, ternyata anda menjadi tanda bahawa kamu menolak rezeki baru dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah ingin menggantikan rezeki yang kamu berikan pada kucing menjadi rezeki yang jauh lebih besar berkali-kali lipat kali ganda. Jadi, janganlah malas dan selalulah berbagi rezekimu dengan makhluk Allah lain yang sedang memerlukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.